sunat pendukung untuk pasangan hebat yang insya Allah mudah-mudahan pada tanggal 23 nanti tetapkan menjadi salah satu calon gubernur. Yang saya hormati orang tua saya yang sempat hadir pada hari ini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para simpatisan, para pengurus partai, dan bapak ibu hadirin yang berbahagia. Saya mengajak kita untuk selalu menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmatnya pada sore hari ini, kita semua masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa kumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan sebuah aktivitas untuk mewujudkan sesuatu yang hebat ke depan, yaitu deklarasi pasangan hebat di Bapak ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah dan kemudian bagaimana pengalaman saya tadi yang disampaikan oleh pertama pembaca doa, pembaca doa tadi. Insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan pemimpin seperti yang dibacakan tadi dalam doa itu. Ketika doa itu dibacakan, saya tertunduk, kemudian saya merenung dan saya merasakan insya Allah mudah-mudahan itulah semangat kami. Itulah semangat kami kenapa mau meninggalkan semua yang kami punya. Itulah sebabnya kenapa kami mau masuk di ruang-ruang yang penuh dengan ketidakpastian, meninggalkan sesuatu yang pasti yang sebenarnya bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian kepada saya secara pribadi dan keluarga. Tapi karena doa-doa tadi seperti yang diucapkan itu, ada panggilan hati, ada gerakan Allah yang mendorong kami semua untuk kemudian mau meninggalkan semua yang kami menjalankan sebuah perintah yang digerakkan di kami untuk masuk ke ruang-ruang yang tidak pasti itu yang kemudian tidak memberikan jaminan kepada kami untuk bisa mendapatkan apa yang kami perjuangkan. Tapi dengan keyakinan itu, sampai dengan hari ini, saya belum melihat Allah menutupkan pintu bagi saya untuk masuk ke kontestasi politik 9 Desember 2020. Insya Allah, saudara, apa yang didoakan tadi, itu akan menjadi hal yang penting bagi kami untuk kami laksanakan, untuk menjadi pemimpin seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Amin. Saya tidak banyak berjanji, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa niat kami maju adalah karena memang kami menyibapkan diri kami, kami dan Bapak-Bapak menafkahkan diri kami, menyerahkan diri kami kepada masyarakat untuk menjadi pelayan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara soal Muhammad, bicara soal Imam Habib, dan bicara soal hal-hal lain, saya katakan kepada Bapak Ibu, pertama ketika kontestasi ini akan digelar, Imam Habib datang di kantor saya dan menyatakan kepada saya untuk meminta agar supaya dia menjadi wakil pemilihan gubernur nanti. Saya bilang sama beliau, jangan dulu langsung terlalu cepat memutuskan. Pikirkan baik-baik. Kesempatan kedua beliau datang ke rumah jabatan saya pada saat hari raya. Beliau menyampaikan, tidak usah mencari yang lain, saya saja wakilnya kita. Saya bilang, jangan, pikir-pikir dulu. Karena Komio punya potensi untuk bisa menjadi calon gubernur. Komio putra terbaik Sulawesi Tengah yang berasal dari Wonogiri, seperti dikatakan tadi itu. Benar, saya pun berpikir begitu. Sehingga saya tidak setuju dia jadi wakil saya. Saya katakan kepada Pak Muhammad Hamid, Bapak punya potensi dan peluang untuk bisa jadi gubernur sama dengan apa yang saya rasakan hari ini. Kita lahir dari rahim yang sama, kita punya pemahaman yang sama, punya pengalaman yang sama, dan niat kita maju itu dengan niat yang sama untuk kepentingan rakyat. Maka saya dorong menanda itu, jangan jadi wakil gubernur, tak cocok. Maka di hari itu juga, kemudian pada saat kesempatan pendaftaran di beberapa partai politik, dan kemudian Muhammad Hamid mendaftar sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi. Saya katakan kepada beliau, kami sering berkomunikasi. Saya bilang, sobatku, saudaraku, sahabatku, itu baru laki-laki. Maka pada saat beliau deklarasi, mungkin ada yang hadir di sini. Waktu deklarasi Pak Muhammad Habib di Morowali ini, dihadiri begitu banyak orang, keluarga, sahabat, kerabat, masyarakat Morowali, hadir begitu banyak, tumpah ruah. Dan saya tahu beliau deklarasi. Dia tidak undang saya, tapi saya telepon dia. Saya bilang, saya tahu kami deklarasi malam ini. Kami undang untuk tidak undang, saya berdatang. Saya ingin datang di acara deklarasi, kami mau mendengarkan, kami ucapkan niat kami untuk maju jadi calon gubernur Provinsi Sulawesi. Dan di kesempatan itu pun saya dikasih kesempatan bicara. Saya bilang sama masyarakat waktu itu, saya bilang saya orang yang ikut mendorong Pak Habib menjadi calon gubernur. Dan malam hari ini beliau sudah buktikan bahwa beliau menyatakan diri untuk maju menjadi calon gubernur. Itu karena emosional kedekatan saya dengan beliau. Saya tidak berbicara ini kemudian untuk mencari dukungan dan sebagainya, tidak. Dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana hubungan pertemanan saya dengan beliau. Lagi-lagi di terakhir ketika partai politik terakhir yang akan mengusung kami di Pilkada 2020, saya adalah orang yang berkeyakinan waktu itu bahwa Al-Habib adalah
kemudian baru kami mungkin insya Allah dapat. Karena kami juga goyang waktu itu, tidak tahu bisa dapat atau tidak. Tapi Allah berkehendak lain. Di ujung-ujung waktu saya masih sempat WA dia. Saya bilang, saudaraku, sahabatku, jangan berputus asa. Jika waktu itu tinggal beberapa hari, berarti masih ada beberapa hari di antaranya. Tapi jika waktu itu tinggal satu hari, kalau tidak percaya, masih ada di WA saya. Jika waktu tinggal satu hari, saudaraku, masih ada 24 jam di dalamnya. Dan jika waktu tinggal satu jam, masih ada 60 menit di dalamnya. Jangan pernah kehilangan keyakinan kita kepada Allah. Jika ada takdir kita menjadi calon gubernur, insya Allah kami akan dapat partai yang akan mengusung menjadi calon gubernur. Saya juga berkeyakinan seperti itu. Mari kita berjuang sama-sama, saudaraku. Dan malam ini saya sampaikan bahwa saya akan mendapatkan partai kedua yang insya Allah menggenapkan partai Gerindra untuk mengusung kami. Saya berdoa, saudaraku juga akan dapat partai yang sama, sehingga kita masuk ke ruang kontestasi politik, kita tunjukkan kepada masyarakat siapa nanti yang akan punya takdir dari gubernur ke depan. Saudara Anwar Abid akhirnya tidak mendapatkan dukungan cukup untuk bisa menjadi calon gubernur. Saya katakan kepada beliau, saudaraku tidak usah khawatir, masih ada saya temanmu yang kemudian hari ini ikut bertarung di kontestasi ini. Bahwa semua aspirasi keinginan yang Anda akan lakukan kepada masyarakat, insya Allah kita lahir dari rahim yang sama, kita kemudian maju dengan niat yang sama. Kalau memang tidak ada hal yang sangat mendesak yang menghalangi, tidak usah perintahkan orang-orang pendukungmu untuk membantu saya. Tapi biarkan saja mereka memilih secara sendiri-sendiri untuk mereka bisa mengarahkan kemana tujuan akhirnya mereka akan melakukan pilihan pada pilkada 2020 nanti. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah, kemudian Allah menggerakkan orang-orang yang berada dalam barisan relawan itu secara bergantian datang ke Uma, datang di Poso, datang di Parigi, kemudian datang di Morowali, kemarin saya di Kondale, menyatakan sikap kami adalah barisan relawan.